Halo, bersama saya Blessing Channel 80 yang selalu setia mencari info video untuk teman-teman semua. Makan lagi, makan lagi, makan lagi. Saya makan nih teman-teman di rumah makan yang semua dipenyet. Tempatnya di Bukris, Muara Karang. Saya makan ayam dan gurame penyet. Di sini semuanya memang dipenyet, tapi ada beberapa yang tidak dipenyet, seperti rawon, pecel, gado-gado, asam-asam daging, dan lain-lain. Ada juga es loh, es kacang ijo, es kelapa, dan lain-lain. Rasa sambal terasinya terasa banget terasinya. Harganya juga terjangkau. Teman-teman boleh sekali-sekali cobain ya. Sekarang teman-teman nonton dulu ya video saya sampai habis. Bantu dong di like, sub, juga klik loncengnya dihitamin buat yang belum subscribe. Kalau teman-teman jenuh sama video saya gak apa-apa, tapi next semangat lagi ya, supaya saya juga semangat bisa terus info video lainnya. Teman-teman, terima kasih loh buat bantuannya. Tuhan berkati ya. Hai teman-teman, saya ada di Bukris Muara Karang. Saya ada pesen ini nih, kita makan lalapan nih. Ini saya pesen gurame penyet sama ayam penyet, sayur asem sama ini apa? Pecel. Ya. Ini saya makan nih ya. Di sini ya, Bukris nih, apa sambelnya ini nih terasa banget terasinya. Benar-benar terasinya tuh kuat sekali ya. Ini saya rasa ini modelnya bening ya. Buat rasa saya menurut saya sih pas. Enggak begitu asam, enggak manis juga dan enggak asin. Jadi pas deh buat rasanya ya. So ini sambal terasi dari gurame ini berasa banget terasinya. Ya. Menurut saya makanan ini daya bertahan oke buat makan penyetan. Teman-teman saya makan dulu ya. Teman-teman ini saya pesen ini nih, es kacang hijau cincau. Kacang hijau campur cincau. Udaranya panas.
pas banget makan gini kan enak. Udah kecampur sama apa? Cobain. Dia nggak terlalu manis. Kacang hijaunya empuk, enak.